adalah salah satu contoh atau ya sisa-sisa dari benteng satu novel. Jadi dulu Istanbul itu kan pernah jadi bagian dari wilayah kekuasaan Romawi. Dan pada saat Romawi itu pecah menjadi dua, itu Romawi Barat dan Romawi Timur, maka di sini ini pernah menjadi ibu kota dari Romawi Timur yang waktu itu namanya Byzantium, kota Istanbul itu. Dan saat itulah Romawi itu membangun benteng yang sangat panjang, sepanjang sekitar 20 km mengelilingi kota Byzantium itu, yang disebut waktu itu adalah benteng Konstantinopel. Dan inilah sisa dari benteng itu. Bangunannya memang sebagian itu sudah rusak gitu ya, dan sebagian lagi masih cukup terpelihara, dan ini menempel dengan ini bangunan-bangunan betonan. Bahkan ada bagian dari benteng ini yang dipakai untuk toko ya. Jadi ada salah satu outlet dari Levinson, pabrik jaket ya, atau pakaian dari kulit, yang showroomnya itu menggunakan salah satu bagian dari benteng ini. Jadi itu ada ruangan di bawah tanah yang dipakai oleh perusahaan Levinson itu untuk ruang pamer sekaligus untuk untuk fashion show ya. Jadi kalau ada pengunjung yang datang ke sini, maka ada fashion show kecil-kecilan yang dilakukan di salah satu ruangan bekas benteng ini. Nah, ini adalah kawasan ya, potongan dari benteng yang nampaknya saat ini ya dipakai untuk ini, kawasan pertokoan ini. Nah, kalau kita lihat bahan yang dipakai untuk membangun benteng ini nampaknya campuran dari batu bata dan batu-batu alam ya, sehingga ini terlihat semacam ini kondisi bangunannya. Ada batu andesit mungkin, dan juga ada batu, ini batu marmer ya, karena ini benteng yang mengelilingi atau berhadapan langsung dengan Laut Marmara. Nah, ini lautnya, Laut Marmara yang berada di